Nah teman-teman, ini bus ALS Novin 074-nya udah dinyalakan, ntar lagi berangkat. Nah ini ada Mas Haji Serlambang dari Yogyakarta nih, spesial lagi ke Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada siang menjelang sore hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022, tepat jam 13.26 nih teman-teman. Saya berada di parkiran pemberangkatan ALS di Mabes ALS Medan. Nah ini di depan kita udah ada bus ALS 074 yang dicincin oleh Pak Parinduri dengan trayek Medan Padang teman-teman, berkaroseri Laksana SR2 HD Prime. Nah ini sebentar lagi jam 2 siang akan berangkat. Inilah mobilnya teman-teman. Kan Pak Parinduri-nya belum kelihatan nih teman-teman. Pak Parinduri ex Cincu ALS Novin 311. Sekarang bawa ALS 074 nih teman-teman. Nah, ini lagi proses naikin barang. Tampak belakangnya teman-teman. Nah di sini ada bus ALS 046 teman-teman. Juga sebentar lagi mau berangkat ini. Belakang. Nah ini ada Bang Bajigit. Iya, apa kabar Bang Tengku? Baik Bang. Enggak tidak apa-apa Kak. Apa kabar? Kabar burung. Kabar burung ya? Kabar burung. Iya. Bang, ini 046 kemana Bang? Cikampek. 046 Cikampek. Cikampek ya. Sama nih. Kita lagi mau berangkat juga ya Bang? Iya. Iya ya Bang. Ini lagi proses untuk menaikkan sepeda motor. Oh, ada ini, yang ini ya Bang ya? Mau berangkat ya? Jadi di sebelah ALS 046 juga hadir ALS 024 untuk perangkatan ke Sumbar Kota Parang Berkata, Dominic Toretto. Dominic Toretto, iya bang. Nah ini proses naikin kereta tuh atau sepeda motor ke atap ALS 046 itu seperti ini. Kita pantau lagi, di sana ada bus ALS apa teman-teman. Nah itu ada ALS Novin 253 ini yang dicincuin Bang Sangkot, juga udah standby dengan tujuan Yogyakarta. Inilah suasana ya teman-teman. Nah itu proses naikin kereta atau sepeda motornya teman-teman, seperti ini. Waduh. Jadi udah naik bang ya?
sebentar aja bang ya naiknya. Alhamdulillah kalau untuk masalah naik menaik aman lah. Aman. Naik apa itu? Tangannya begitu ya kan? Orang tuh cuma nih Pak Parung Duri belum kelihatan teman-teman. Coba kita cari ke sana. Nah, teman-teman ini bus ALS Novin 074-nya udah dinyalakan, bentar lagi berangkat. Nah ini ada Mas Haji Serlambang dari Yogyakarta nih, spesial lagi ke Medan. Bang Tengku. Iya. Apa kabar Mas Haji? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini kapan Mas Haji sampai Medan Mas? Tadi malam, maghrib tadi malam lah, jam-jam sekitar jam 7 kalau nggak salah. Jam 7 malam ya, iya. Sekitar jam 7 malaman. Tapi kayaknya nih, nengok videonya beberapa, kemarin baru di Jogja videonya, tiba-tiba dah. Iya, di Jogja. Video di bandara kayaknya. Naik Novin A320-200. Oh iya iya iya. Iya, naik Novin A320-200. Jadi nyampe-nya duluan. Sampai duluan emang? Iya, sampai duluan. Langsung dari Jogja ya? Iya, langsung dari Jogja. Mantap banget. Nyampe-nya duluan. Sama-sama ya. Tiga. Kalau yang bawah 3 hari, saya juga 3 jam. Iya, iya, iya. Ini 3 jam. 3 jam. Makan lebih awal. Lebih awal ya. Ya Mas, selamat datang di Medan Mas Ajis. Mana? Selamat datang di Medan. Siap, siap. Ya, Mas. Kita lanjut lagi Mas. Dipersilakan kedua itu dalam bus. Dari ini teman-teman. Penumpang ALS 074-nya sudah diumumkan suruh naik ke dalam bus. Sebentar lagi akan berangkat ini. Mas Ajis juga lagi ngambil video. Kebetulan kami lagi sama ini tadi. Nah ini Pak Parinduri dan Mas Ajis nih lagi ngobrol. Pak Parinduri mantan cincu ALS 311 yang biasa trip ke Jogja, sekarang ke Kota Padang, Sumatera Barat. Gom Terito kepada tulisan di bajunya. Ini penumpangnya cukup lumayan ini teman-teman. Kepada Cincubis 046, Cincubis 046, tujuan Medan Padang, Medan Bukit Tinggi Padang, ada tulisannya teman-teman. Untuk pindah ke 074. Bang, apa kabar bang? Dengan bang siapa bang? Rajab bang. Bang Iskandar? Rajab. Oh bang Rajab. Wah ini bajunya juga ini bang ya? Dumtar itu ya. Bang supir tuanya siapa bang? Usnan. Bang Usnan ya? Iya yeah. Satu lagi bang, helpernya? Oh iya bang Agung. Bang Agung? Bang Tahir. Bang Tahir? Iya ya bang, yang baju merah. Nah ini bang Tahir lagi duduk nih teman-teman. Lagi dihitung penumpangnya teman-teman. Itu Pak Parinduri udah mau naik. Kita belum tahu jumlah sewanya berapa nih, kita tanya.
Hati-hati di jalan, Bang. Makasih, Bang. Ya, Bang. Mas. Ya, Bang. Makasih, Bang Rajab. Hati-hati ya, Bang. Lambang dari Jogja ini. Dengan teman-teman, demikian video saya pada siang menjelang sore hari ini. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.